Ayo, cari lo. Waalaikumsalam Saya tidak ya Allah. maaf di sana. Kenapa, Bino? Saya benar-benar tidak maaf. Kau datang dengan keadaan seperti ini, kenapa, Bino? Ampuni saya, kisah anak. Saudaraku sih. Jangan bicara seperti itu, ya Allah, Bino. Kenapa? Saya sudah berusaha untuk menemui ya Prabu. Saya sudah menanyakan banyak hal. Langkah apa yang harus saya lakukan? Akan tetapi beliau tidak menjawab satu pun dari pertanyaanku. Dia terus bersikir dengan air mata yang terus menetes. Saya tidak mengerti. Saya tidak bisa memahami pertanda apakah ini. Sedangkan saya tidak mengerti apapun isi di dalam pikiran Eyang Prabu. Apa ini ada kata-kata Mas Kanang, Bilo? Bagaimana kata Mas Kanang? Saya tidak bisa menyimpulkan apapun di sana. Akan tetapi firasat saya mengatakan saya harus meminta maaf kepada kalian. Bilo, jangan seperti itu, Bilo. Jika kau datang masih dengan keadaan seperti ini, rasa kami hatinya hancur, Bilo. Kisana tahu sendiri, ini semua ulahku, ulah pikiranku. Sedangkan saya tahu rencana yang saya bangun ini sangat riskan. Akan tetapi saya terus menyerangnya. Saya terus bersikukuh untuk menggunakan rencananya. Sedangkan kisana lihat sendiri sekarang, apa yang saya bangun semuanya gagal kisana. Bahkan saya seolah-olah tega untuk mengorbankan saudara saya sendiri. Lantas bagaimana tentang yang Sarif, Bilo? Apa kata yang Prabu? Seperti yang saya katakan di sana, yang Prabu tidak menjawab satu pun pertanyaan dariku. Dia terus bersikir, sedangkan air matanya lebih deras daripada air yang terjatuh dari ketinggian. Saya disini turun, Bilo. Itu kabar yang waktu Mas Kanang, Bilo. Tapi, Bilo, rencanamu memang sangat bagus, Bilo. Kami tidak menyalahkan itu. Akan tetap di sini saya terpikir ke Mas Kanang, Bilo. Saya yang paling berdosa di sini, Bilo. Saya yang paling berdosa. Saya adalah dibalik ini semua, Kisana. Jangan berbicara seperti itu, Bilo. Kita semua salah di sini. Saya terlalu percaya diri dengan pikiran saya. Saya terlalu merasa pintar dan sombong. Jangan berbicara Bilo. Semua itu memang sudah ditakdir. Dan sepertinya kita sudah mau berusaha, Bilo. Kau telah banyak membantu kami. Jalan pikiranmu ini sekali benar, Bilo. Akan tetapi mungkin Allah berkehendak lain sehingga terjadi seperti ini, Bilo. Yang penting kita bagaimana kita berusaha dan kita berdoa. Bukan begitu, Bilo? Seperti yang sering kau katakan, Bilo. Saya benci di sana. Saya benci saya jika dikatakan sebagai manusia yang cerdas. Karena kenyataannya kecerdasanlah yang membunuhku sendiri, yang menjerumuskanku dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Saya sampai rela memutuskan sebuah perkara yang melibatkan saudaraku, sedangkan saya tahu itu sangat berakibat fatal, Bilo. Dan saya melakukannya. Bilo, jangan berbicara seperti itu. Kau yakin tidak Mas Kanang masih baik-baik saja, Bilo? Jangan patahkan semangat kami, Bilo. Jika kau seperti ini, hati kami hancur. Ya Allah, Bilo. Kau jangan seperti ini. Yang membuat saya hancur di sana, saya melihat air mata yang Prabu. Apa jawaban dari semua pertanyaanku dengan air mata itu? Apa tanda apa yang terdapat pada tetesan air mata itu di sana? Kita harus bersabar, Bilo. Kau yang mengajarkan itu semua. Itu adalah terus air mata kebahagiaan, Bilo.
Kau jangan mengatakan. Lantas kenapa Ayang Prabu tidak menjawab satu kata pun terhadapku? Apakah itu kekecewaan atas pemikiranku? Iya kan? Baik, Bino. Wadah kusah lagi. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim.